yang jelas itu kan yang pertama Pak, itu ada yang ngurus di balai desa ini yang ngurusin bersih-bersih. Nah ini lihat tanaman kok lewat di sekitar sumur itu ada baunya gitu loh. Nah kok dilihat loh, ini bayi apa boneka kan gitu. Dan sementara mungkin ini dari hubungan gelap ataupun apa, nah, mungkin karena untuk menutupi malu akhirnya mayat bayi ini dibuang. Kalau untuk berdasarkan oleh TKP ini kemungkinan mayat ini sudah berumur sekitar 2 hari karena sudah mulai proses pembusukan.